Oke geng lur, kita mau makan dulu. Mas enggak sih kita sepatu. Yo. Sorry. Halo. Ruang sih, Pak bagus sih. Anu. Masa enggak karena tadi cilik-cilik soalnya. Wah, gue channel aku bulet kabeh Mas. Kusur ae lu. Jadi aku letak sama kayak TV malah aja jadi. Oh, ini gampang kok. Ya, tapi ya, kayak di kafe malah. Taruh sini dulu guys. Ayo mas, ini mas. Oh, oke, siap. Ya ini mau. Menu ini sama kayak lori ini lori. Peh, mek kayak ini, aku ngaku udah masak ini gini. Ya seadanya mau. Wih, tergulingkan. Tergulingkan, mengguling ya. Jadi asik nih, udah diwek kamu. Oh, oke, siap. Nah, ini lori menu ini. Nasi Padang. Iya, aku ki yo gak tahu makan Padang-padangan ngene iki Mas. Lah pinter kabeh ngono nasi Padang. Nasi Padang iki cerita. Iya, awake dhewe duduk ning isore piye Mas Ben? Ngono ya wis. Ya, ngene ya. Kita kayak mukbang. Ya, kita lagi mukbang ya. Nah, kita berdua lagi mukbang yaitu menunya sego Padang. Nasi Padang guys. Nasi Padang ya, konco-konco. Ini esnya es buah. Ya apa mas? Ambil. Di tempat larangnya di sini. Oke sih, sendok ini ngumpir KI tak ambilkan dulu. Gendur. Ini mau minum es ya, ini es buah sama sego. Sego Padang aja, mamanya ya. Itu mau yang dia kan asli wong Sumatera. Iya, asli orang Padang guys, yang wong gendut itu mau. Oh, sing lanang. Heeh. Lah sing wedok? Sing wedok udah ngerti aku, Mas. Berarti wes di rumah di sini ya? Iya. Sing Mas, sampean mau wes cuci tangan apa durung? Durung ya, Mas? Iya, apa gelek semua zaman cuci tangan dhisik. Ayo. Karena kita mematuhi protokol dari nah. Ning ndi? Nek muridan, Mas. Yo. Sebelah ini. Oke guys, gak usah lama-lama, ayo Mas Yo, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Terima kasih lo Mas ya. Lelah, cak mutung-mutung. Yus, orang ini kayak ini tuh Mas. Aku rata umaha lo Mas. Piye yang bikin lo tuh Mas? Iya, itu mbak stoknya. Kuning-kuning ini apa nih Mas? Apa? Kayak kuning-kuning apa? Bagaimana kuahnya lo Mas? Oh, wah. Wah, nasi Padang. Ini Mas, enak orang. Lagi makan pertama iki yo, jadi kesane aneh masakane yo. Heeh. Rasane karo wong Jawa kan beda. Iki godhong apa? Godhong telo. Sampe ngomong godhong telo ora? Mangan podo. Godhong telo anu iku, godhong telo taun. Jadi ini sayurnya biasanya kalau orang Padang itu pakai anu, guys. Godong telo tahun pakai ketela yang besar gitu loh, yang daunnya lebar-lebar itu. Gitu biasanya pakai itu. Rasanya pun juga agak kaku. Nek kalau di Jawa kan godong telo ini kan dikasih anu apa, sambal kambing. Bisa ya pokoknya itu uang desa biasanya kayak gombal ya disu es berodol kan ya. Setelah ini kita nanti mau jalan-jalan guys, mengajak Mas cungkring vlog ini melihat guys, pokoknya kok gue yang di parane yang penting dia ingin mengerti suasana Tulungagung. Nah seperti itu. Belum kata Tulungagung Mas? Durung. Nah, baru orang tamai. Gue suka ajak jalan-jalan lah pokoknya. Tuh menang. Siapa main di mana mas? Ini macam mana ada mas? Apa? Telo tahu. Gano? Kayaknya masih ada lagi. Nek bisa, zaman bisa. Gede ya dia. Heeh, masih tebal nih kabeh. Kan iso sak iso ngomong ini kan. Kalau karet ini.
tapi anu, wohnya gak enak dipangan. Enak enak sangat. Cuma godong ini si kulit enak. Enak, aku. Mantap. Sorry ya baru. Lek kumangan ini mau dewe pancen. Lek omah lho iki. Lek ning njaba ya ora. Kayak susu lho. Nek gak ngene gak nikmat masaku. Lek ning njaba ya ora lah. Misin-misin yo. Soalnya gini mas, biasanya wong nek mangan cepet, tandang gawe ini ya cepet. Nek wong wong dhisik lek ngarani ngono. Rasa tandang gawe iki wis cabut wet-wet-wet lho. Karena kayak aku kelemar-kelemar nyambut gaya ya, kelemot. Tapi ya, lor, sarapan aku dulu memang sebenarnya aku orang sarapan lor jam 11 lor, ini mentong bisa nanti mentong bahasa ini kodoh ya? Kodoh ya, Jawa Timur atau Jawa mentong. Wah, dan aku tuh berterima kasih dari Mas Cungkring, salah satu vlogger terkenal dari Kota Angin, mau mampir ke rumah saya, mau silaturahmi ke rumah saya, guys. Dan bangga aku. Entah guys, sudah umbi sih. Es buah. Awal dari mana ini, mas? Milan, dari mana? Warna ini mana? Bagaimana? Iyo, mulanya apa emang aku lu nggak lu mau? Ayo. Oke guys, makan sudah selesai. Sekarang kita mau membalikkan dulu piring. Membalik. Tuh. Ya. Oke guys, ternyata Mas Heri Cungkring makannya sawitik banget. Aduh. Sawitik kalah lah mulanya. Mulanya aku di jeneng ini Cungkring Vlog itu kan krono awake kecil ngono ya. Kecil. Walah porsi ini ya sak ono Mas. Sak rumah saku iku mau saiki banget loh Mas. Dan saiki banget. Aku mangan mesti kadang mesti tuku loro loh Mas tak mangan. Iya, sak ngono iku. Iya. Sekali. Heeh. Jeneng aku pantes dadi food vlogger asli. Heeh. Tak kagak. Oke guys, jadi makan sudah selesai. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12. Iya. Kita mau istirahat dan 4 rakaat sholat dulu guys. Oke, kita lanjut nanti setelah ini.